bengkel sepeda. Oh. Bukan ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang gaya. Ya, nanti kita akan cari tahu apa hubungannya sepeda dengan gaya. Tapi sebelumnya mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa. The leaders, Alpha, okay, let's go. Are you ready to pray? Yes. Let's pray. Yes. Blessing flow with me today, and grant that I may be obedient to my teachers and may the Lord bless us, whatever I am. Amen. Let's have this. Nisha. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya.
gaya magnet. Oke. Lalu ada gratis. Gaya gravitasi bumi, ya. Ya, banyak. Ya. Minggu lalu sudah juga belajar menganalisis gaya. Nah, yang ketiga hari ini, ya, dapat mendemonstrasikan berbagai jenis gaya terhadap dan pengaruhnya terhadap arah, gerak dan bentuk. Ya, terhadap arah, gerak dan bentuk. Jadi nanti kalian akan bekerja dalam kelompok mendemonstrasikan gaya ini. Ya, nanti kalian akan mainan pakai apa? Nanti ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, ya, disaksikan dengan baik ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin
pedal ini berjalan, ya kita dorong pedalnya pakai gaya otot di kaki, ya. Dan tapi ketika kita ingin sepeda ini berhenti, ya, siapa lagi yang mau coba? Ada pertanyaan? Ya, sekarang kalian kerjakan LKPD. Ya. Boleh diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi, ya. Ini kelompok 1, 1 2 3 4, kelompok 2, 1 2 3 4, ya. Kelompok 3, 1 2 3 sama Gisel. Kelompok 4, 1 2 3. Ya. Jora ikut ke sini. Bisa ikut ke sini. The boy and the girl. Yes. Ya, satu orang satu. Oke, ditulis anggota kelompoknya. Kelompok 4. Ya, ingat ya, 1 2 3 4. Mobilnya mana, Nakim? Talinya mana? Apa
dilakukan? Mana langkah-langkahnya? Ibu, iya. Lebih cepat atau lebih? Ya, gaya cepat mengubah arah.
arah benda. Ya, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Ya, oke. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, did you have fun? Yes. Oke. Okay. Ya, jadi siap untuk final test? Siap. Ya, 2 minggu lagi final test ya. Iya. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan.